balak terlalu. Hei Mas Enti, baik-baik kau ngomong. Mentang-mentang awak pengangguran, berapa pula kau di situ? Betul yang aku bilang itu. Awak ngomong selahnya kok, kupin kau aja kepanasan. Makin lama si teruk juga aku nengok kau. Syukur-syukurlah kau teruk, daripada sehat gak berguna. Ada kau tengok martil? Untuk apa pula sama kau martil itu? Biar ku martil mulutmu itu, bising kali kayak kenal pebolong. Hei mak, pak. Ribut aja kerja kalian. Gak malu apa sama tetangga. Tiap hari ribut terus. Besok-besok terbanglah atap rumah ini. Ayo lari om kau. Lu tau lah yang hidup ini. Kau tau kau, sama aja. Tidur aja ke kalian. Salam mak lah itu. Siapa juga yang nyuruh nikah sama bapak? Iya juga sih. Cuma tahu. Tapi, kalau aku gak nikah sama kau itu, kau pun gak keluar kau ke dunia ini. Mak bikin baik tabung lah. Kan gampang. Hidup ini kok dibuat ribet sih, Mak? Ya Allah. Kurang rasa juga lah anak satu ini. Kalau Mak bikin baik tabung, siapa pula bapak kau? Suruh aja lah kambing itu bapaknya. Kau pikir pula yang mau tempat bentuk itu enak. Kalau enggak, ganti dulu kita. Dari mana pula nanti itu keluarnya? Dari rumah itulah. Udah lama, balik dulu, baru lanjut ribut sama bapak. Oh, wala nak. Duit aja yang kau pikirkan. Udah kau tahu kau itu memang kurang. Kalau mau ngasih, gak usahlah pakai drama lagi. Kau pikir pula duitku. Untuk beli beras aja kita gak ada. Cepat lama, panjang kali dramanya. Kayak di film-film aja, Mak, nih. Pakai muter dulu sana sini. Eh, kayak film apa, nak? Film karma ibu yang pelit. Yang kau situ? Apa pula ada film karma kayak gituan? Ada itu, Mak. Film karma ibu yang pelit. Beuh, sadis sekali. Inilah, Nek. Cerita aku gak dengarnya. Makasih ya, Pak E. Ih, kenapa pula sama Pak Kompeter, makasih? Kan Bapak yang bantu itu dikasih. Oh, kalau itu kain pula aku ya. Makasih ya, Pak E. Nasib, nasib. Dapat bini model kayak gituan. Entah kayak mana lah keluarga ini. Kau tengoklah kalau itu kelakuannya sama kayak kau. Kau yang ngandung, kau yang didik. Kau samakan pula dia sama aku. Ampunlah aku dengan kau itu. Pergilah kau. Pesan kali aku dengan kau itu. Apalah deh aku punya istri kayak kenal resi. Patamu itulah yang kayak kenal pot. Mulut kau itulah kayak masin dompeng. Hei, soal kurang dari ini. Kau harus juga kau nanti ya. Kau lah istri duraka. Kau harus kau nanti ya. Awas kau ya, awas. Mak. Mak. Aku udah orang di rumah ini. Tadi suaranya rame kayak di pasar. Sekarang sepi kayak di kuburan. Oh Tuhan, pusing kali lah hidupku ini. Dapat suami, begoknya minta ampun. Tambah lagi anak, kerjaannya bikin stres. Minta macam mana lah hidup ini. Dari mana aja, Mak? Langsung saya perlu main yang gak ada, Mak. Ini dari bapak kau itulah. Dari tadi, bikin emosi aja kerjaannya. Tarik nafas dulu, Mak. Bertenang. Nanti besar bapak bisa diganti tuh. Kau pikir pula bapak itu warung bekas. Original itu, kau cari di pasar. Karena lah gak gituan. Gitu pula ya, Mak, eh? Ya iyalah. Ketahu enggak, dulu bapak kau itu cinta kali sama Mak. Kalau sekarang kayak mana, Mak? Baru-baru ngomong cinta, malu sayang aja gak pernah lagi. Sabar ya, Mak. Ini hanya cobaan. Cobaan apa lagi itu, Naik? Banyak kali lah cobaan ini. Cobaan percintaan emas sama bapak. Siapa tahu ada orang ketiga. Maksud kau, bapak kau itu selingkuh? Mungkin aja itu, Mak, eh. Kan sekarang bapak gak pernah ngomong cinta. Kalau enggak, kau tengok-tengok dulu bapak kau itu ya, Naik. Satu kali lah aku, Naik. Kalau sempat, bapak kau itu selingkuh. Bagi duit lah, Mak, eh. Biar pergi aku tengok ini. Kau baru disuruh, udah ngomong duit. Duit-duit aja terus. Ya sudah, kalau gitu aku gak mau. Ya sudah, ini ya. Makasih ya, Mak. Jangan lupa, katakan bapak kau itu. Alhamdulillah, dapat duit lagi. Ada gak kau di situ? Ada, Wak, di dalam. Kau panggil bapak kau. Bilang kepada si Ecot datang. Ya, Wak, aku panggil dulu ya, Wak. Ya. Mak, Wak Cekot datang. Sini dulu, Kak. Apa lagi, Mak, eh? Bilang dulu sama Wak Cekot. Mama gak di sini. Gak boleh bohong loh, Mak. Dosa itu. Banyak kacau ke kau. Bilang dulu sama Wak Cekot. Mama gak ada lagi di sini. Yalah, Mak, eh. Oh, Tuhan. Ngumpet di mana lah aku?
Oh, sini aja lah. Oh, di sinilah. Mudah-mudahan amanlah di sini. Mana mama kau, Nak? Mama bilang kasih tahu dulu Ecot. Mama enggak ada di sini. Itu kata mama, Wak. Jadi, mama kau ke mana, Nak? Bikin juga Wak cekot ini. Enggak boleh dengan orang depan lo, Nak. Dosa itu, Nak. Wak cekot mama pikun kok. Kan juga aku bilang di dalam. Jadi, mama kau di dalam. Iya loh, Wak. Haruslah kau cermat dulu ke dalam. Susah kali ya nak bayar utang. Oh, Mas Sentui, di mana kau? Keluar dulu kau. Mampuslah, ketahuan aku nanti. Di sini rupanya kau ya. Keluar kau. Ada apa, Wak? Kau tanya lagi ada apa? Baru tamu sekarang. Belum ada lah, Wak. Kau tahu lah, Wak. Seminggu aja kau kerja. Beli beras aja, kami gak bisa. Jangan mau mbak gitu loh, Mbak Santuy. Jadi iba kan aku nengok kau. Iya loh, Wak. Memang itu kok keadaannya. Mau tengok lagi tempat berasku. Gak usah lah. Beli beras kalian nanti. Waduh, Wak. Jadi enak, Wak. Makasih, Wak. Mudah-mudahan cepet kaya, Wak. Doainlah aku cepet kaya. Biar lunas utang kau. Terdun aku, ya. Iya, Wak. Hati-hati kau, Wak, ya. Alhamdulillah. Dapat duit juga aku. Dapat luar juga. Untuk mengelilingkan cekot. 1, 2, 3, main. Kalau enggak, kau tengok dulu ya, Nek. Salam, Mas. 1, 2, 3, main. Kita kerja kalian. 1, 2, 3, main. Alah, diam kau. Minang lu tambah. Apa sama kau? Mana aja? Ah, sini dong. Aja. Kerja kalian. Lo kemudian udah bos. Sa. Ini masuk sih. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Rolling accent. Oh, wala. Makanya lah kayak. Tukar lah kau. Oke. 1, 2, 3, main. Untuk aku lah kau. Jangan lupa. Mati lagi. Mau kumat film, mau berkumat rolling accent. Tak lama, banyak kali dia mainnya. Kayak di gimana? Ingin karma ibu yang tinggi. Alhamdulillah. Dapat duit aku. Cut. Rolling accent. Lagi rolling accent. Cut lagi lo. Ini lah nih. Cerita pulang sama aku. Kenapa? Oh, kalau cepet pulang aku ya. Oke. Okay. Nah, ini dapat kau itu lah. Dari pagi kerjaannya bikin. Pulang apa? Bapak kau itu barang bekas. Kau pikir pula bapak? 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 Kau pik